inilah kondisi dan situasi di Kota Tua saat ini. Sepi, karena tidak boleh masuk pada saat ini. Ini kita nekat saja untuk masuk sebentar. Jadi nekat masuk untuk mengabadikan momen sebentar di sini. Jadi beginilah suasananya. Ratu Intervisual. Kita jalan dulu menuju ke dalam. Jadi ini kita nggak boleh ke dalam guys, karena terkait peraturan COVID-19 ini, jadi semuanya dibatasi, termasuk juga untuk memasuki area dalam itu pada hari ini tidak diperbolehkan begitu. Jadi kita hanya bisa sebatas ini. Kalau ini adalah museum wayang. Inilah keindahan bangunan tua di Kota Tua, peninggalan sejarah para Belanda, jajahan Belanda. Di sana juga ada meriam, meriam kuno. Sayangnya kita nggak boleh masuk ke tengah ini karena terkait peraturan COVID-19, jadi kita nggak bisa nge-vlog di tengah, cuma bisa sebatas ini saja. Inilah kondisi dan situasi di Kota Tua saat ini. Sepi, karena tidak boleh masuk pada saat ini. Ini kita nekat saja untuk masuk sebentar. Jadi nekat masuk untuk mengabadikan momen sebentar di sini. Jadi beginilah suasananya. Indah bangunannya, luar biasa. Di dalam tidak boleh, jadi kita coba dulu ini sama Yanto. Kita mau lihat ini danau yang katanya seperti di Korea.
Nah, jadi saat ini saya penyentok sedang berada di depan danau Kota Tua. Ini danau yang katanya mirip di Korea. Jadi guys, karena dilarang untuk masuk ke dalam, jadi kita keluar saja. Nah, ini kita sama mau ke Central Park lagi untuk mengambil keindahan di taman-taman sana.